Hai guys, 2 minggu lalu saya membeli sebuah alat musik ya dari salah satu toko di Shopee, dan ini dia paketnya. Ini gede banget ya guys paketnya, bisa dilihat ya. Oke, langsung daripada kita penasaran, link langsung saja kita unboxing ya paketnya. Oh ya, sambil membuka paket ini, silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten menarik. Ya, ini ya guys. Wah, mantap gede banget guys. Packagingnya niat banget, ini rapih, ada bubble wrap. Oh, dapat tas guys, ini tas untuk kalimbanya. Jadi ini guys, rapikan dulu ya, berantakan. Ini dia guys, namanya kalimba. Ini boxnya rapi ya, nggak ada penyok-penyoknya. Apa ini? Oh, ini tanda ucapan terima kasih dari Shopee, thank you. Ah, nggak usah dibaca ini guys, taruh aja. Intip ada apa aja dalamnya, dan ini dia jack untuk audio ampli ya guys, untuk ampli audio maksudnya. Nah, jadi main ini sama kayak gitar elektrik ya, ada ininya, cek nanti kita coba. Dan ini buku panduan ya, cuman bahasa Cina nggak ngerti. Juga ada cara main-mainnya guys. Oops, mantep, bahasanya bahasa asing. Notes. Nanti aja kita lihat-lihat ya guys. Terus ada stiker, stiker note ini guys, bisa dilihat. Stiker note untuk pasang di situ ya. Ini juga sebagai alat bantu. Ya. Oh iya guys, ini ada hammer ya, tuner hammer namanya, alat untuk menyetem kalimatnya sendiri. Terus ada, oh ya, ini namanya pelindung untuk jempol ya guys, supaya jari kita itu tidak terasa sakit saat memainkan. Kita main. Oke, mantap. Ya, ini dia guys, barang utamanya. Keren. Mantap. Jack tadi ini buat sini ya guys. Ya, ini ke audio ampli. Mantap. Dan hammer ini tuh fungsinya untuk menyetem ya. Ini bukan untuk memainkan ini dipukul-pukul, tapi ini untuk menyetem ya. Barangkali suaranya kurang keras, kita
Ini bisa diturunkan lewat sini ya, dipalu-paluin. Dan kalau suaranya terlalu keras, ini bisa keatasin ini guys. Mantap. Sebenarnya dulu juga pernah beli ini guys, cuman saya kasih ke keponakan saya untuk hadiah ulang tahun. Dan jika Anda tertarik ya, link pembeliannya seperti biasa saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini ya guys. Ini suaranya bagus banget guys, mantap. Dan untuk stiker ini nanti bisa dipasang di sini ya guys. Pasang sesuai not angka yang tercantum pada deretan stand di sini guys. Oh ya guys, alat musik ini asalnya dari Afrika ya guys. Dan sekarang lagi dikembangkan oleh orang-orang Cina dan didesain semenarik mungkin ya. Dan mungkin bagi Anda yang suka musik, mungkin sudah tahu dengan alat musik ini ya guys. Oke, mungkin itu saja. Jika Anda suka video ini silahkan like. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini maupun yang udah mensubscribe channel ini ya guys. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan sampai jumpa di video berikutnya.